سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. Cuma godaan manusia terhadap dunia ini membuat kita yang mayoritas begini pun dianggap sia-sia, dianggap gak ada arti. Kenapa? Karena di dalam umat kita sendiri pun banyak yang munafik. Itu persoalan. Bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan. Kemarin itu kalau lihat TV, makhluk kafir yang dari timur sana ngomong terus Ustadz Somad. Apa hubungannya antum dengan ulama Islam? Apa hubungan ajaran kamu dengan orang Islam? Setiap orang yang masuk Islam pasti diganggu. Walan tardo an kal yahudu walan nasoro hatta tatabiyam bila tahu. Mereka tidak ridho, mereka tidak rela kalau ada orang yang ikut agama Islam, apalagi dari domba-domba mereka. Ngomong terus, apa hubungannya? Kalau pemain bola kemarin, begitu dia sudah mawa bola sampai ke depan gawang, saya lihat ini tendangan sudah di penalti, tidak ada yang mau tekel. Oh, saya cepat-cepat lari dari garis belakang. Padahal saya back di belakang. Bukan stopper, striker, bukan back. Saya lari dari belakang cepat-cepat. Artinya saya ustadz liar lah begitu ya. Saya lari dari belakang, lihat striker ini sudah, ini lawan sudah mau menjebol gawang, dan saya tekel. Bang! Selesai. Kau ganggu Ustaz Somad, sama saja membangunkan harimau yang sedang. Umar bin Khattab pernah bilang begini, tak akan kami hunus pedang di pinggang kami ini kalau kami tidak melihat kemungkaran dan kebatilan. Atasi dengan mulut bila melihat kemungkaran. Atasi dengan tangan bila melihat kemungkaran. Siapa yang pakai tangan? Pak Bupati. Siapa yang pakai mulut? Bi almi ulama, kami pendakwah. Ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah golongan kafir yang masuk Islam. Tetapi posisi saya sangat mulia. Insya Allah, Umar bin Khattab. Enggak perlu jamaah ikut dengan saya di mobil itu. Enggak perlu, saya enggak pernah pakai sopir Pak Bupati. Bahkan saya kalau pakai sopir kaku saya. Lihat tadi dibawa oleh Heri. Tegang saya. Saya enggak biasa pakai sopir. Saya melandaskan diri paling bawah. Ya Allah, saya sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nikmat besar yang Engkau berikan kepada saya, istri dan ketiga orang anak. Satu keluarga bu, saya masuk Islam bukan mau kawin. Ada orang masuk Islam karena mau kawin, yang dia incar-incar syahwat. Muslim ini kalau sudah pikirannya syahwat, jabatan, harta, kedudukan, Allahu Akbar. Tidak dilarang dalam Islam itu. Tanya banyak ulama yang hadir. Imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malakirotika kakana kata mutukodan. Cari duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Tetapi dalam garis ketetapan pernyataan statement Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, hubud dunia roh sukuli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Itu yang dilarang, yang tidak sesuai dengan konteks ajaran Islam.